Rahasia Hiol Kemala Jilid 33 Begitu niatnya diputuskan, dia menarik kembali senyuman yang menghiasi bibirnya itu, seluruh perhatian ditujukan ke tengah gelanggang dan permainan pedangnya ikut menjadi serius pula. Hawa pedang memenuhi angkasa, desingan angin tajam memekikan telinga, terutama di bawah terpaan cahaya seng surya, terhiaslah beratus-ratus buah jalur pedang yang menyilaukan mata. Kedua belah pihak sama-sama memusatkan segenap tenaga dan perhatiannya pada permainan ilmu pedang masing-masing. Keseriusan ketegangan mencekam seluruh angkasa. Bentrokan-bentrokan nyaring ikut menyemarakan suasana, bikin jantung mau copot rasanya. Di antara bayangan manusia yang saling menyambar itu, secara lapat-lapat terselip hawa nafsu membunuh yang mengerikan. Demikian seramnya waktu itu membuat para penonton pun ikut merasa tegang. Selangkah sesaat kemudian, para penonton mulai menyaksikan kemantapan serta keteguhan Hoa In Leong dalam menghadapi pertarungan. Sebaliknya keempat orang Coa Hoa itu menunjukkan kegelisahan. Siapa menang siapa kalah rasanya dari perubahan sikap itu pun mudah ditebak. Dua bersaudara Leng Hao memang sombong dan tinggi hati, namun pengetahuan maupun pengalamannya dalam soal ilmu silat memang tak bisa disangkal. Setelah mengikuti jalannya pertarungan itu beberapa saat, Leng Hao lantas berbisik dengan ilmu menyampaikan suaranya. Pada mulanya aku masih menaruh curiga kenapa bocah keparat itu dapat menjadi ketua dari suatu perkumpulan besar bila ditinjau dari kepandaian silat yang dimiliki murid-muridnya ini. Dia memang amat iihai -e -e -ah. Kamu ini terlalu memandang enteng bocah keparat itu," sahut Leng Hao, "uki dingin. Jika dia tak punya, kepandaian yang mengagumkan, Masaji Su Heng mau bersabar sampai sekarang." HMMM. bangsat itu lupa budi dan lupa kebaikan orang. Setiap kali teringat tenaga, dia amarah, serasa mau meledak dan sukar dikendalikan," kata Leng Hao, e lagi sambil menggigit bibir." Leng Hao, Uki tertawa dingin. Sekalipun tak terkendalikan juga harus dikendalikan. Heh, he heh, -eh, he eh, Jika keluarga Hoa telah dimusnahkan, HMM. Memangnya kau anggap Hian Beng kau masih bisa bercokol terus di permukaan bumi? Leng Hao Yeo melirik sekejap ke arah Hoa En Leong yang berada di tengah harna kemudian berkata lagi, ilmu silat yang dimiliki bocah keparat itu sangat tinggi, kemajuan yang berhasil dicapai teramat pesat. Sampai aku sendiri pun ikut merasa terperanjat. Manusia semacam ini tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia beberapa patah katanya yang terakhir ini diucapkan tanpa menggunakan ilmu menyampaikan suara, hingga nadanya yang tinggi rendah tak menentu itu dapat didengar oleh setiap orang. Coa Wiwi merasa terperanjat, hawa murninya segera dihimpun menjadi satu, perhatiannya tertuju 100% ke pertarungan, dia telah bersiap sedia memberikan pertolongan bila mana perlu. Hoa In Leong pribadi, walaupun sedang terlibat dalam pertarungan yang seru, namun setiap patah kata tadi dapat didengar olehnya dengan jelas. Pikirnya di hati, "HMM, manusia-manusia sesat dari luar perbatasan memang selalu buas dan tak tahu aturan. Perbuatan macam apapun sanggup mereka lakukan, meski bertentangan dengan suara hati mereka." Dia lantas memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan itu secepat mungkin, bentaknya dengan suara dingin. Jika kalian berempat tak mau mundur lagi, jangan salahkan kalian aku Hoaloji terpaksa akan menyusahkan kamu sekalian Hoaloji. Tak ada gunanya banyak ngebacot. Kita tentukan saja menang kalahnya di ujung senjata. Teriak Chiu Hoaloji sambil menyerang dengan pedangnya. Haah, ah haah. Betul juga perkataan itu kata Hoa In Liong sambil tertawa tergelak. Nah, lihatlah serangan pedangku ini permainan pedangnya segera berubah. Dia menyerang secara bertubi-tubi dengan tenaga serangan yang maha dahsyat. Ibaratnya terjadi angin ribut, deruan angin sedang memekikan telinga, seluruh permukaan dan udara diselimuti desingan tajam yang memekikan telinga itu. Ilmu pedang yang dimainkan sekalian Chiu Hoa memang terhitung tangguh, akan tetapi jika dibandingkan dengan permainan pedang anak muda itu, tampaklah mutu permainan dari masing-masing pihak. Sekarang mata semua orang baru terbuka, mereka baru kagum dan memuji tiada hentinya, terutama dua bersaudara Leng Hao, sikap memandang rendahnya cepat ditarik kembali. Di antara kilatan cahaya pedang yang menyilaukan mata. Tiba-tiba terdengar Hoa In Liong berseru, Ciu Kong Chu. Berempat, pegang pedang masing-masing yang erat jangan sampai terlepas lo berbareng dengan selesainya perkataan itu, terjadilah suatu benturan nyaring yang memekikan telinga. Teraang, teraang, teraang. Teraang empat kilatan cahaya putih membumbung tinggi ke udara lalu tersebar ke empat penjuru. Dua di antaranya membentur dinding karang dan rontok ke tanah dengan menimbulkan suara nyaring, satu menyambar lewat dari atas kepala Beng Wician dan kena ditangkap olehnya, sedang satu yang terakhir menyambar di atas kepala Leng Hao tapi terkena sapuannya sehingga pedang itu bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur masuk ke dalam hutan bambu kurang lebih sepuluh kaki di tepi gelanggang. Tiga orang anggota Hian Bengkau cepat-cepat mengejar jatuhnya pedang itu di balik hutan serta dipungutnya kembali. Hoa In Leong sendiri dengan pedang disilangkan di depan dada, berdiri sambil tersenyum. Keempat orang Ciu Hoa itu berdiri terbelalak dengan tangan hampa, mulut mereka melongo saking kagetnya, napas yang tersengkal-sengkal dan dada yang berombak menunjukkan kalau mereka sudah kehabisan tenaga. Dengan perasaan malu, Gusar kaget dan mendongkol mereka berdiri membungkam dalam seribu bahasa. Beng Wei khawatir mereka tak dapat mengendalikan emosinya, cepat-cepat dia -cepat berseru, Kongcu sekalian harap segera mengundurkan diri, apa gunanya memperebutkan soal menang kalah dengan bocah keparat dari keluarga Hoa itu kendati pun keempat orang Cia Hoa itu adalah manusia-manusia kasar yang sudah dikendalikan namun mereka cukup memahami bahwa ilmu silat yang dimilikinya bukan tandingan Hoa In Leong. Setelah menemukan kesempatan untuk mengundurkan diri tanpa harus kehilangan muka, mereka pun mundur dari gelanggang. Rupanya Chia Hoa Lotoa masih belum puas dengan hasil pertarungan itu, kembali hardiknya dengan suara nyaring, ingatlah engkau wahai Hoa Loji, sementara waktu ku titipkan nyawamu di tubuhmu, tapi suatu ketika nanti, pasti akan ku renggut kembali Hoa In Leong tersenyum. Kurang baik bila aku cuma membungkam katanya, biarlah pernyataan itu ku sanggupi di bibir saja. Setelah berhenti sebentar ujarnya lebih jauh, namun aku hoa cukup memahami bagaimanakah perasaan seseorang yang menderita kekalahan, maka aku pun tidak akan banyak ribut lagi ciu hoa lo luar biasa, tapi ia cuma bisa mendengus saja tanpa sanggup banyak berbicara lagi. Cia yang selama ini cuma membungkam, tiba-tiba berseru sambil tertawa cekikikan. Engkoh KHI, engkau betul-betul memiliki hati seluas Buddha, sampai terhadap musuh busuk pun bersedia untuk mengampuni ucapan itu segera disambut dengan gelak tertawa cekikikan dari hawa gadis lainnya, suasana yang tegang jadi. Santai kembali, ibaratnya kecauan burung nuri di pagi hari, suasana terasa lebih nyaman dan menyegarkan. Di antara sekian banyak orang, Keempat orang Chiu Hoa Sam yang paling berangasan segera kenali kembali Chia In sebagai pelacur yang telah permainkan dirinya tempo hari, dia menjadi berang. Dengan langkah lebar dihampirinya Chia In lalu dengan wajah menyeringai seram katanya, Hei engkau lonte busuk dari disimuan, mau apa datang kemari ingin menjajakan dirimu atau ingin mencari kematian buat dirimu sekalipun ingin menjajakan diri, tak nanti aku akan menjajakan diri kepada Cia dengan dayi berkerut. Apa gunanya Ciu Sam Kong Chu mesti bersikap garang kepada Ku Ciu Hoa Sam tertawa seram. Bagus, bagus sekali. Rupanya Engka sudah tidak mau sarang lon temu itu kembali Cia yang tertawa terbahak-bahak. Semenjak dulu Gi siapa menunggu kedatangan Kong Chu. Cuma lain kali Kong Chu mesti lebih hati-hati sebab tidak akan semudah Tempo dulu untuk keluar dalam keadaan selamat Hoa In Liong sangat memperhatikan ucapan tersebut. Sehabis mendengar perkataan itu, dia lantas berpikir, Tempo hari Cui Hoa Lo Sam dan Ciu Hoa Go telah menyatroni Gisimuan tanpa ku ketahui bagaimana akhir urusan itu, tapi kalau didengar dari perkataannya Ciain, rupanya mereka telah mendapat kerugian besar. Uhum. Secara terang-terangan dia berani memusuhi Hian bengkau mungkinkah perkumpulan Cian Li Kau hendak dibuka secara resmi sementara itu Chiu Ho Alo Sam telah membentak keras, lonte dusu. Lihatlah Sam yamu akan mencekik engkau sampai modar sebuah pukulan dahsyat dilontarkan ke depan. Chiu terkejut, serunya, Sam kongcu Kau anggap perempuan lemah itu gampang dipermainkan orang telapak tangannya yang lembut diayun ke muka untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Beng Wichian sempat menyaksikan sesuatu yang aneh pada serangan tersebut, kiranya di kala melepaskan pukulan tadi, beberapa orang gadis yang berada di belakangnya serentak menjulurkan pula telapak tangan sambil ditempelkan pada punggung rekan di depannya. Dia tahu gelagat tidak menguntungkan, segera bentaknya cepat, Sam Kong Chu, cepat mundur sambil berteriak sepasang telapak tangannya segera didorong ke muka melancarkan sebuah pukulan. Berkilat sepasang metal, tiga orang Chiu Hoa lainnya setelah menyaksikan kejadian itu, serentak mereka melancarkan pula sebuah pukulan ke muka. Dengan demikian sekaligus ada empat gulung tenaga pukulan bersama-sama membendung datangnya ancaman dari Chiang itu. Beberapa gerakan itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa, belaang suatu benturan keras menggelegar memecahkan kesunyian. Oleh tenaga pantulan yang dihasilkan dalam serangan tersebut, Beng Wichian serta tiga orang Chiu Hoa terdorong mundur sampai beberapa langkah, sebaliknya Chia In berikut tujuh delapan orang gadis yang berada di belakangnya ikut mundur juga sejauh dua langkah. Paling parah keadaannya adalah Chiu Hoa Lo Sem, Bagaikan layang-layang putus benang, tubuhnya mencelat jauh ke belakang. Ketika terjatuh ke tanah tampaklah darah kental meleleh keluar dari panca inderanya. Hebat sekali akibat dari benturan itu, Beng Wichian berempat menderita luka dalam yang cukup parah, bawa darah dalam dada mereka bergolak keras, cepat seluruh perhatian mereka dipusatkan untuk mengatur nafas dan bersamadi. Empat orang kakek baju hitam yang berada di belakangnya memburu ke depan. Mereka segera menggotong tubuh Lo Sam yang tergelap tak tak sadarkan diri itu. Huruf besar O. Waktu itu keadaan Lo Sam sangat gawat. Mukanya sepucat mayat, noda darah membasahi lubang inderanya. Dia berada dalam keadaan tak sadar. Bagaimana dengan Chia In sekalian? Ternyata mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Serangan yang dilancarkan Ciaen itu memang sangat hebat, tapi setiap jago yang hadir dalam gelanggang dapat menyaksikan bagaimana kekuatan yang dihasilkan oleh Ciaen itu berasal dari tenaga gabungan tujuh delapan orang gadis di belakangnya, atau dengan perkataan lain tenaga serangan itu berasal dari gabungan tenaga dalam beberapa orang itu yang disalurkan dengan ilmu menyampaikan tenaga meminjam badan. Meskipun hebat, Kejadian itu bukan suatu peristiwa yang patut diherankan. Setiap jago dalam dunia persilatan rata-rata mampu menggunakan care penyaluran tenaga semacam itu tapi kepandaian seperti apa yang dilakukan Chia In sekalian itu luar biasa, sudah tentu mempunyai kepandaian khusus yang harus dipelajari lebih dulu. Berbicara menurut kepandaian silat sesungguhnya, Ilmu silat yang dimiliki Cian paling banyak hanya sanggup menandingi seorang Chiu Hoa, bila dibandingkan Beng Wei Cian tentu saja masih ketinggalan jauh. Tapi kenyataan yang terjadi kemudian benar-benar jauh di luar dugaan setiap orang. Tuan Bok Si Liang berpikir juga. Beng Tua biasanya selalu gagah perkasa, terutama dengan perhitungannya dalam menghadapi pelbagai masalah, tapi akhirnya dia terkecoh juga di tangan orang, apalagi kalau di tangan beberapa orang gadis yang belum diketahui asal-usulnya, sungguh merupakan suatu peristiwa yang tragis. A.I.I. Dalam bentrokan ini, dari pihak yang menang perkumpulan Hian Bengkau jadi pihak yang kalah, masih mendingan kalau cuma kehilangan beberapa orang jago, yang lebih tragis lagi nama besar serta wibawanya ikut ternoda. Setelah berpikir sebentar, dengan wajah sedingin es dia membisikkan sesuatu kepada orang di sampingnya, lalu dia maju menghampiri rombongan Cian itu diikuti dua orang kakek berbaju hijau. Sekalipun mengetahui kalau musuhnya terluka, Cian tak berani gegabah, sepisang biji matanya berputar kemudian dia pun membisikkan sesuatu kepada rekan di sampingnya. Bayangan manusia berkelebat lewat, Tiba-tiba kawanan gadis itu merubah posisi masing-masing dengan Chia in sebagai titik pusat mereka bentuk suatu lingkaran, tangan masing-masing saling bergandengan sementara punggung mereka menghadap keluar, di antara bayangan tubuh yang bergerak ke sana kemari tampak warna merah kuning hijau memenuhi angkasa, suatu pemandangan yang sangat indah. Oh, oh, rupanya mereka sedang membentuk suatu barisan untuk membendung serangan musuh pikir Hoa In Leong. Sebenarnya dua bersaudara Leng o u tidak pandang sebelah mata pun terhadap Chia In sekalian, karena itu selama ini mereka cuma membungkam diri belaka. Tapi sekarang, sesudah menyaksikan kesemuanya itu, timbul juga rasa ingin tahu di hati mereka. Hei, kalian budak-budak ingusan, permainan setan apalagi yang sedang kalian lakukan bentak Leng HOU. Chia In tertawa. Oleh sebab kami menyadari bahwa tenaga dalam yang kami miliki terlampau cetek, maka sengaja diciptakan suatu permainan guna menyelamatkan keselamatan sendiri. Demi menjaga rahasianya permainan ini, maaf kalau kami tak dapat memberi penjelasan Leng Hao Uyeu mendengus congkak HMMM. Permainan apa? Cukup dengan sebuah pukulan, pasti permainan kalian akan buyar dan kamu-kamu semua mampu secara mengerikan apa satahnya kalau dicoba tantang Ciarin. Mendengar tantangan tersebut, diam-diam Hoa In Leong berpikir di dalam hati, tenaga pukulan yang dihasilkan dari Chia Chuan Kang, meminjam tubuh menyalurkan tenaga, meski lihai tapi tidak sempurna, menghadapi jagoan biasa mungkin menghasilkan, tapi untuk menghadapi Leng Hao, siluman tua yang berilmu tinggi, tindakan semacam itu justru sangat berbahaya, Aai. Kalau sampai diobrak-abrik oleh siluman tersebut, bukankah sama artinya dengan kalian mencari kematian buat diri sendiri? Benar juga, Leng Hao, Uyeu sangat marah menerima tantangan itu sambil tertawa seram, katanya, "Heeh, heeh, heeh." Aku jadi ingin tahu, selain ilmu sesat, pemius sukma, dan ilmu ciati coan Keng masih ada kepandaian, apalagi yang kalian miliki selangkah demi selangkah. Dia maju ke depan, menghampiri CIA dan rombongan. Ho A In Leong cukup yakin akan kemampuan orang-orang Cian -orang Likau. Dia pun percaya, kecuali beberapa macam kepandaian itu, mereka masih memiliki ilmu simpanan lainnya. Kendati pun demikian. Anak muda itu masih tetap khawatir, dia khawatir beberapa orang gadis itu tak sanggup menggandapi yeu yang tangguh, terutama dalam soal tenaga dalam. Maka pikirnya, bagaimanapun jua aku mesti lindungi anggota kau ini, sebab bila sampai terjadi hal-hal yang tak inginkan atas diri mereka bagaimana pertanggungan jawabku di hadapan bibiku. Berpikir sampai di situ Sinar matanya dialihkan sekejap ke arah Coa Wiwi sambil memberi tanda, kemudian kepala Leng Hao Yeu dia berkata, Cukup pantaskah seorang muda dari Im Tiong San seperti aku ingin mohon petunjuk ilmu silat dari seorang jagoan sengsut Pei melihat lirikan anak muda itu, Coa Wiwi segera memahami artinya, dia tahu anak muda mohon kepadanya untuk mewakili Cian Likau menghadapi musuh tangguh. Tanpa berpikir panjang, dia menjajakan sepasang kakinya ke tanah lalu melayang turun di hadapan Leng Hao Seraya membentak, manusia Leng Hao, pertarungan kita tadi belum diselesaikan. Sebelum mencari gara-gara dengan orang lain, alangkah baiknya jika pertarungan kita diteruskan lebih dulu terhadap gadis tangguh ini. Rupanya Leng Hao sudah menaruh rasa segan. Tanpa terasa, dia berhenti sambil berpikir. Lotoa harus menghadapi bocah dari keluarga Hoa itu. Jika aku mesti menghadapi dayang ini sendirian, lebih banyak keoknya daripada berhasil. Sebelum dia mengambil keputusan, Leng Hao Uki di lain pihak telah menyahut, Ya, meskipun selisih dikit, tapi tak apalah. Sambil mengangkat tangan kanannya, dia melangkah maju ke depan. Silahkan ujar Hoa In Liong sambil tertawa, pedang bajanya direntangkan dan dia tutup rapat seluruh tubuhnya. Seketika itu juga keheningan mencekam seluruh gelanggang. Pertarungan yang bakal berlangsung ini bukan suatu pertarungan biasa, di satu pihak adalah seorang gembong iblis dari Mokau yang sudah tersohor karena keganasannya, di lain pihak adalah seorang jago muda keturunan tokoh persilatan yang belum lama munculkan diri. Sebenarnya semua orang beranggapan bahwa Hoa In Leong bukan tandingan Leng Hao Uki tapi setelah berlangsungnya pertarungan tadi, di mana secara gemilang anak muda itu berhasil mengalahkan empat orang Chiu Hoa, pandangan semua orang mulai berubah, dan atas dasar itu pula mereka tak berani memastikan siapa yang bakal menangkan pertarungan itu. Bila Leng Hao Uki yang kalah, sudah tentu tak ada perkataan lain. Sebaliknya kalau Hoa In Leong yang kalah, maka akibat sampingannya tentu luar biasa sekali. Pertama, semua orang sudah tahu kalau jago-jago sengsut pe rata-rata buas, kejam dan melebihi ular berbisa, apalagi mereka mempunyai dendam sedalam lautan dengan pihak keluarga Hoa, kalau anak muda itu sampai kalah, pihak Mokau tak segan-segannya pasti akan membinasakan dirinya, atas pembunuhan itu Hoa Tian Hang tentu tidak terima, akibatnya pertarungan terbuka pasti akan berlangsung. Kedua, akibatnya dalam dunia persilatan pasti akan berlangsung badai pembunuhan yang paling mengerikan, malah kehebatannya akan melebihi pertarungan di Bukit Kiyu Chi San Tempo dulu. Sementara itu Leng Hao Uyeu mendengus dingin, ia putar badan sambil mengawasi dua orang itu. Dia tahu, Coa Wiwi tak mungkin akan menyergap orang dari belakang, sedangkan tentang Chia In Sekalian, pada hakikatnya ia tak pandang sebelah mata pun terhadap mereka. Coa Wiwi juga tidak memperdulikan Leng Hao, Ulu lagi sebab semua perhatiannya telah tertuju ke tengah gelanggang, di mana kekasihnya sedang bersiap-siap melakukan pertarungan. Toan Bok Si Liang yang sebenarnya hendak menantang Chia In untuk bertarung, sekarang kehilangan pula gairahnya untuk melanjutkan niat tersebut. Sorot matanya dialihkan pula ke tengah arena di mana Hoa L N Liang dan Leng Hao Uki sedang saling berhadapan. Hoa In Liang berdiri dengan sikap yang tenang dan mantap, pedangnya terlintang di depan dada, Begitu kokoh dan gagahnya ibarat sebuah bukit karang, membuat siapapun juga merasa kagum dan segan kepadanya. Leng Hao Uki selangkah demi selangkah maju menghampiri Hoa In Liong diiringi senyum menyedihkan yang mengerikan jaraknya dengan pemuda itu tinggal dua kaki. Sebenarnya sekali hajar saja serangannya pasti akan mencapai sasaran, tapi ia tidak berbuat demikian. Malahan setelah melampaui jarak tersebut, Langkahnya kian lama kian lambat seperti rangkakan seekor siput. Semakin dia berbuat demikian, semakin gawat pula situasinya, sebab setiap serangan yang dia pasti merupakan suatu serangan maut yang menggentarkan sukma. Mungkin juga dalam serangan itu mati hidup seseorang akan ditentukan. Padahal, Leng Hao Uki sendiri pun tak yakin dengan serangannya itu dia tak yakin kalau kemenangan pasti berada di pihaknya. Seandainya simpai kalah, niscaya nama baiknya akan ternoda dalam muka umat persilatan, dan dia tak merasa punya muka lagi untuk tancapkan kaki dalam dunia persilatan. Sebaiknya membinasakan pemuda itu, dia pun merasa belum tiba waktunya. Ia tak ingin bentrok secara terbuka dengan pihak keluarga Hua hingga mengakibatkan posisi perkumpulannya sulit dengan pelbagai keadaan yang terbentang di depan mata. Pada hakikatnya keadaan gembong iblis itu ibaratnya menunggang di punggung, merasa segan. Tapi akhirnya dia nekat juga, sambil menggigit bibir dia menerjang maju terus ke depan. Situasi bertambah tegang, setiap saat suatu pertarungan sengit bakal berlangsung. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang berteriak dengan suara lantang, Leng Hao Hiante, tunggu sebentar serentak semua orang alihkan perhatiannya ke arah mana berasalnya suara itu, tampak dua sosok bayangan manusia ibaratnya kabut tipis yang melayang di udara, secepat sambaran kilat meluncur datang. Leng Hao Uki segera menghentikan gerakan tubuhnya, lalu berkata, Kau cu kami telah datang, Terpaksa pertarungan ini harus ditunda untuk sementara waktu terkesiap Hoa In Leong setelah mengetahui kalau Teng Quick Siu telah datang, tapi rasa cemasnya itu tak sampai diperlihatkan di atas wajahnya. Terserah ia menyahut, kalau mau ditunda, marilah kita tunda dua orang yang baru datang itu adalah kakek-kakek berjubah kuning dengan rambut serta jenggot yang telah beruban semua, sungguh cepat gerakan tubuh mereka, Tak sampai sekejap mati mereka sudah tiba di tengah gelanggang. Serentak para jago dari Hian Beng Kau menyingkir ke samping memberi jalan, sementara jago-jago dari Mokau bungkukan badan memberi hormat. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang kakek bermuka merah padam, berjenggot perak dan memakai sebuah sabuk berukiran naga yang terbuat dari emas. Naga emas itu panjangnya sembilan dipa kepalanya sebesar cawan arak dan tubuhnya hidup dan indah sekali, sisik-sisiknya memantulkan sinar gemerlapan kuku, dan cakarnya merentang, boleh dibilang ukiran tersebut merupakan ciri khas dari ketua Mokau. Sedang kakek berjubah kuning lainnya mempunyai dandanan yang tak jauh berbeda dengan dua bersaudara Leng Hao maupun Hou Yan Kiong, Sebuah ikat pinggang naga perak menghiasi pinggangnya, dia mempunyai lengan yang panjangnya mencapai lutut, mukanya kurus kering, sepasang matanya seakan-akan setengah terpejam dan danannya yang seram macam setan ditambah jubahnya yang penuh dengan lumpur, mengingatkan orang akan mayat hidup yang baru bangkit dari liang lahatnya. Ketika kedua orang itu masuk ke dalam gelanggang, dua bersaudara Leng Hao segera maju sambil siap melaporkan sesuatu, tapi Tang Quick Siu segera ulapkan tangannya. Hiante berdua harap tunggu sebentar buru-buru dua bersaudara Leng Hao memberi hormat. Kemudian, putar badan dan berdiri di belakang Tank Quick Siu serta kakek macam mayat hidup itu. Hoa In Leong, yang mengikuti perkembangan tersebut dari samping, dapat menebak kalau kedudukan si kakek macam mayat itu jauh lebih tinggi daripada dua bersaudara Leng Hao, malah kemungkinan besar tenaga dalamnya tidak berada di bawah Tank Quick Siu. Tank Quick kau cu baik-baik kaheng kau sapa, toan bok si liang. Maafkanlah aku orang Sito Bok, lantaran ada luka di badan tak bisa memberi hormat kepadamu saudara To Bok tak usah sungkan-sungkan sahut Teng Siu sambil tertawa. Beng Wei yang sebenarnya sedang mengatur pernapasan, tiba-tiba membuka matanya dan ikut memberi hormat. Sudah lama ku kagumi nama kau cu, beruntung sekali kita bisa saling bertemu muka. Maaf bila aku terlambat menyambut kedatanganmu selamat berjumpa saudara bengteng Quick Siu balas memberi hormat. Sampai di situ, pelan-pelan sinar matanya beralih ke sekeliling tempat itu dan mengawasi semua orang satu demi satu. Ketika memandang wajah Coa Wiwi dia hanya melirik sepintas lalu saja, akhir Renfe Asorot Metu itu berhenti di atas wajah Hoa In Leong. Seketika itu juga, sorot mata semua orang ikut beralih ke wajah Hua Ing Mereka ingin tahu bagaimana care anak muda ini menghadapi gembong iblis yang lihai itu. Situasi dunia persilatan waktu itu dengan Hoatian Tian Hang sebagai tokoh persilatan nomor satu, otomatis anak keturunan keluarga Hoa menjadi pusat perhatian pula dalam keadaan macam apapun. Tentu saja dengan dasar pendidikan maupun peraturan keluarga Hoa, Anak keturunannya mempunyai wibawa dan care bertindak yang sesuai pula dengan kedudukannya. Hal ini masih ditambah lagi dengan bekal ilmu silat yang tinggi. Kesemuanya itu membuat setiap jago persilatan, setiap iblis dari golongan sesat menaruh hormat dan segan pula terhadap mereka. Waktu itu, Hoa In Leong telah masukkan pedangnya ke dalam sarung, lalu dengan sikap yang tenang, dia memberi hormat Hoa yang dari Sansi menghunjuk hormat untuk Tang Quick Kau Chu katanya. Tang Quick Siu tidak membalas hormat itu, diperhatikannya pemuda itu dari atas sampai ke bawah dengan sorot mata yang tajam. Tiba-tiba ia berkata dengan suara dingin, Ji Kong Chu, lebih baik kau simpan saja semua tata adatmu yang kosong, Kau rasa kau pasti mengetahui dengan jelas bukan akan peristiwa yang terjadi banyak tahun berselang ketika ayahmu dengan mengandalkan ilmu silat yang tinggi menindas sengsut P kami. Ucapan itu kian lama diucapkan makin dingin, hawa panas membunuh secara lapat-lapat menyelimuti pula di atas wajahnya. Coa Wiwi menguatirkan keselamatan Hoa In Leong ketika perkataan lawan didengar mengandung nada tak berbaik, Diam-diam ia menggeserkan tubuhnya sambil bersiap siaga. Berbeda Beng Wichian, ia gembira sekali melihat kejadian tersebut, pikirnya, lebih baik kalian bertarung lebih dulu, dengan begitu kami tinggal memungut hasilnya tanpa bersusah payah karena berpendapat demikian, dia lantas memberi tanda dan memimpin kawanan jagonya mundur ke sebelah kiri tank Quick Siu, sementara Chiu Hoa Lo Sam dan kakek berbaju hitam yang terluka itu diserahkan kepada anak buahnya. Tia Shok Bi yang menyaksikan para jago sudah mundur sejauh enam tujuh kaki dari mulut gua, dan lagi perhatian mereka sekarang tertuju pada Hoa Ing Leong, dia merasa tak ada gunanya menjaga gua itu lebih jauh. Sambil mengebaskan senjata hutingnya, Chiu berjubah abu-abu itu ikut mundur ke samping Hoa In Leong. Belasan gadis dari Cian Li Kau masih tetap berada di tempat semula, mereka hanya berdiri dengan senyum dikulum dari sikap mereka yang begitu santai, seakan-akan menunjukkan bahwa rombongan mereka hanya merupakan pihak ketiga yang bermaksud menonton keramaian belaka. Jumlah kawanan jago dari Hian Beng Kau ditambah Mo Kau hampir mencapai 90 orang banyaknya, sedangkan pihak Hoa In Leong hanya berjumlah 3 orang, suatu perbandingan kekuatan yang sangat tak seimbang. Hoa In Leong berpikir di dalam hati, tak nyana macam beginilah Tengkwik Siu Seng Kau Cu dari Mokau, Kau, dia cuma bisa memutar balikan. Siapapun tahu kalau di masa lampau pihak sengsut Pei hendak menguasai seluruh kolong langit dan mengangkangi harta karun di Bukit Kiyu Cisan, lantaran itu mereka dihukum oleh ayah sekarang mereka malahan menuduh ayahku yang menindas mereka dengan mengandalkan ilmu silat suatu fitnahan yang sangat keterlaluan. Setelah berpikir sejenak, dia berhasil menenangkan pikirannya, lalu berkata, engkau tak usah memutar kenyataan, Bagaimanakah duduknya persoalan di masa lalu telah diketahui oleh setiap orang gagah di dunia ini? Setiap orang gagah di dunia ini tukas Leng Hao sambil mendengus. Xin Pang, Tian Ik maupun Jin Hian adalah jago-jago dari golongan hitam, sisanya juga merupakan antek-antek dari keluarga Hoa, apakah mereka adalah orang-orang gagah Hoa In Liong tidak menggubris ocehan tersebut Lanjutnya, sayang aku dilahirkan terlalu lambat, hingga kejadian tersebut tidak kualami sendiri, karenanya aku tak berani memberi pertimbangan apa apa secara gegabah setelah berhenti sebentar. Dia menjura lalu menambahkan dengan suara lantang, dalam kejadian hari ini, apakah mau bertempur atau akan damai? Harap Cenque Kaucu memberi penjelasan. Sekalipun aku cuma seorang bocah kemarin sore yang masih cetek ilmu silatnya dengan memberanikan diri akan kupikul semua resiko yang bakal terjadi. Seorang laki-laki berbuat dia akan bertanggung jawab sendiri. Maka aku minta mereka yang tidak tersangkut dalam peristiwa ini, Sudi, dibiarkan berlalu tanpa diganggu. Sebagai ketua suatu perguruan, tentunya kau cu tidak keberatan bukan perkataan itu tidak terlalu meninggikan diri pun tidak terlalu merendahkan derajat sendiri, meskipun penuh bernada patriot bukan berarti sombong. Kesemuanya ini menciptakan suatu kewibawaan yang besar bagi anak muda itu. Bocah keparat, rupanya kau memang hebat puji Tang Quick di dalam hati. Leng Hao Uki segera berteriak, Bocah kunyuk, besar amat bacotmu, tapi pantaskah engkau berkata demikian Tengkwik siulapkan tangannya mencegah orang itu berbicara lebih lanjut Tapi sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu sambil tertawa merducain telah mendahului Tengkwik kau cu adalah seorang tokoh persilatan yang sangat tersohor Masa dia mau menurunkan derajat sendiri untuk melayani seorang buah ampun macam kau, Hoa Kong cu Tidakkah kau rasakan bahwa perkataanmu itu kelewatan sombong? Hoa En Liang mengernyitkan sepasang alis matanya lalu berpikir, walaupun maksudmu baik, sayang kau lupa siapakah Tank Quick Xiu itu. Dengan perkataanmu itu bukankah sama artinya dengan mencari penyakit buat diri sendiri? Betul juga. Tank Quick Xiu melirik sekejap ke arah Cia dengan pandangan hambar. Tapi dengan cepat dia menoleh kembali ke wajah Hoa In Leong rupanya dia segan untuk berurusan dengan kaum wanita. Sekalipun hanya kerlingan sekejap saja, namun dia dapat merasakan betapa tajamnya sorot mata itu. Kendati pun, dia tak takut langit dan tak takut bumi, tercekat juga perasaannya. Nona cilik kata Teng "Siu aku lihat ilmu yang kau yakini adalah ilmu Cai I Sim sepengetahuanku kitab Cali simkeng yang disimpan dalam istana Kiyu Chi telah didapatkan Ku Apakah heng kau adalah anak murid dari Ku kagum juga Hoa In Liong. atas ketajaman matanya, dia tersenyum hambar seraya menukas, kau cu yang kau carikan orang-orang dari keluarga Hoa, buat apa mesti banyak bertanya tentang rahasia orang lain? Tengkwik Siu tertawa dingin. He -eh, he eh, he eh, kau memang tak malu menjadi keturunan keluarga Hoa. Kegagahan dan kebesaran jiwamu sungguh membuat Lohu merasa kagum tiba-tiba dengan sikap yang jauh lebih santai. Dia berkata lebih jauh, Ji Chu. Maaf kalau terpaksa aku hendak mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang sedap didengar. Walaupun tenaga dalam yang dimiliki ayahmu sangat lihai, tapi toh tetap berasal dari tingkatan yang lebih muda. Apa yang dikatakan nona cilik itu memang benar. Sekalipun lohu marah juga tak nanti akan menurunkan derajat untuk turun tangan sendiri. Tiba-tiba cia tertawa merdu. Aku si cia bernama. In. Siapa ya ak Kesudian dipanggil Nona cilik Tutup mulutmu buda ingusan bentak lengah oh Yeu dengan gusarnya Tang Quick Xiu tertawa terbahak-bahak Haaah haah haaah Sute kau tak usah banyak berbicara lagi sambil mengelus jenggotnya yang keperak-perakan kembali ujarnya kepada Chiain aku ingin sekali mengetahui nama dari Nona Nona sekalian Apakah kalian bersedia memberi tocia tertawa cekikikan? Nah, begitulah baru mirip gaya seorang kaucu dari suatu perkumpulan besar. Kalau cuma main gertak sambil jual tampang wah gayanya tukang pukul kasaran. Diiringi gelak tertawa cekikikan, gadis itu memotong pembicaraannya sampai di tengah jalan. Orang-orang sengsut, pe bukan manusia berotak kebau. Sudah tentu sindiran tersebut termakan oleh mereka, kontan saja semua orang menunjukkan wajah gusar. Tang Quick Siu tidak menjadi marah karena sindiran itu, malah ujarnya sambil tertawa, katakan saja nona dari gerak-gerik lawannya itu, Hoa In Leong mengambil suatu analisa di hati kecilnya, dia begitu tenang, tidak gugup dan gerak-geriknya wajar dan dibuat-buat, Rupanya sudah ada suatu rencana yang masak dalam hatinya. Aku mesti berhati-hati. Sementara dia masih termenung, Cia dengan suaranya yang merdu merayu telah memperkenalkan nama-nama dari belasan orang gadis itu. Bukan saja mereka semua dari marga Cia, nama pun hampir mirip antara yang satu dengan lainnya. Tanpa terasa dia berpikir lagi, Tadi ia mengatakan kalau punya dua nama tentu saja seperti halnya dengan Ciain nama yang disebutkan pasti nama samaran belaka tergelaknya di akar geli. serunya, semua nona-nona ini berasal dari marga Cia, tentunya nama mereka juga nama palsu semua bukan Ciain ikut tertawa merdu. Apa yang ada di dunia ini semuanya adalah palsu, Apalagi tugas kami semua adalah berhubungan dan melayani orang dengan cinta palsu, tentu saja segala sesuatunya adalah palsu. Enci In tiba-tiba Chow Awi bertanya, apa sih pekerjaanmu? Kenapa mesti berhubungan dan melayani orang dengan cinta yang palsu dengan mengandung maksud yang mendalam? Chia In mengerling sekejap ke arah Hoa In Leong, lalu tertawa. Aku tak berani mengatakannya, sebab khawatir dimarahi kamu itu jawabnya. Sambil mencibirkan bibirnya Chow Awiwi menengok ke arah Hoa -a In Leong. Rupanya pemuda itu memang tak ingin hal tersebut diketahui Seng Nona, dengan cepat ia berkata sambil tertawa, jangan percaya dengan perkataannya, Enci Inmu ini adalah seorang petualang, tentu saja semua hal harus ditanggapi dengan hal-hal yang palsu dan benar-benar. Lalu sambil memandang ke arah Teng Kwik ujarnya lagi dengan nada hambar, jika tank Quick Kaucu engkau turun tangan terhadap Bo Ampual, lantas bagaimanakah penyelesaiannya atas kejadian ini sambil mengelus jenggotnya? Tank Quick Siu tertawa, "Jangankan engkau, loh! Sendiri pun rada kebingungan. Hoa En Liong melirik sekejap kakek, bertampang mayat hidup yang berada di belakangnya." Lalu berkata lagi, ataukah engkau hendak memerintahkan orang yang berada di belakangmu itu untuk melayani aku sejak munculkan diri kakek bertampang mayat hidup itu hanya berdiri di samping Teng Kwik Siu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meski apa yang dikatakan Hua In Leong barusan terdengar juga olehnya, toh dia tetap membungkam dalam seribu bahasa, melirik pun tidak. Mendengar perkataan itu, mendadak Tang Quick Xiu menengadah dan tertawa terbahak-bahak, lama sekali baru berhenti. Hoa In Leong tidak menunjukkan reaksi apa-apa, menanti suara tertawanya sudah berhenti, dia baru berkata, persoalan apakah yang membuat Tang Quick Chu kegelian sambil mengelus jenggotnya, Tang Quick Xiu tertawa tergelak, sahutnya, loh saja enggan untuk turun tangan menghadapi dirimu, apa lagi dia? Engkau tahu, dia adalah kakak seperguruanku Seng Cucu. Ilmu silatnya beratus-ratus kali lebih hebat daripada ilmu silatku, bayangkan sendiri masa dia mau menghadapi seorang bocah keroco seperti kamu HMM. Terang perkataan itu sengaja dibesar-besarkan batin Hoa In Leong, tapi kalau Toh Teng Kwik Siu berani berkata begini, berarti ilmu silat yang dimiliki Seng Cucu itu memang jauh di atas kepandaiannya. Aku tak boleh terlalu gegabah. Ia coba menengok wajah sentuju, tampaknya mukanya selalu kaku tanpa emosi. Tapi pemuda itu tahu makin serius orangnya makin sukar diramalkan sampai di mana kemampuan yang dimilikinya. Coa Wiwi sendiri ikut merasa terperanjat, tapi ia tak suka dengan sikap Cheng siu yang sok ketua-ketuan itu, maka dia lantas menyela dengan bibir yang dicibirkan, Hu uh, uh, tiga di antara saudara seperguruan cu telah kami jumpai, rasanya mereka juga tiada sesuatu kemampuan yang pantas dibanggakan. Dua bersaudara Leng Hao marah sekali mendengar perkataan itu, terutama Leng Hao Yu yang berangasan, sambil menahan geramnya dia membentak keras, "Budak busuk, kau ingin mampus." "Oh, oh beginikah kata-kata mutiara dari seorang bulin kiam pue tukas choawei." Tang Quick Siu terbahak-bahak. ha-ah-ah, ah haah. -ah, ha sute, watak berangasanmu memang sudah waktunya untuk ditekan kemudian sambil tersenyum, ujarnya pula kepada diri Coa Wiwi, Nona adalah, Nona ini mempunyai asal-usul yang besar sekali tiba-tiba Cia En menukas, jangan membicarakan soal yang lain, cukup dalam hal ilmu silat belum tentu kau cu sanggup untuk mengalahkan. Dengan sorot metu yang tajam quick Siu mengawasi Coa Wiwi dari atas kepala sampai ujung kakinya Kemudian ujarnya pula, sepasang mataku belum melamur Aku memang tahu kalau tenaga dalamnya luar biasa sekali Chiain tertawa, serunya lagi, berbicara soal kecantikan muka, Dia ibaratnya Dewi Rembulan yang turun dari Kahyangan Ibaratnya Dewi-Dewi yang bermukim di Nirwana jika dibandingkan dengan perempuan seperti kami, oh, kami tak lebih cuma sekuntum bunga yang telah layu sambil tertawa tiba-tiba ia tutup mulut. Meskipun sudah berbicara setengah harian, namun nama Cao awiri belum juga disebutkan. Orang yang tak tahu tentu mengira perempuan tersebut sengaja jual mahal. Lain halnya dengan hoa In Liong yang cerdik, tiba-tiba hatinya bergetar keras, segera pikirnya. Kalau tak ada urusan besar, mungkin sengsut Pei akan membawa rombongan sebesar ini mendatangi wilayah Kenglem. Jangan-jangan, YAA, jangan-jangan kedatangan mereka memang khusus karena persoalan keluarga coa aku jelek. Aku tak cantik terdengar coa wiwi berkata sambil tertawa. Cici sekalian baru benar-benar cantik leng hao uki yang cuma berdiam diri selama ini tiba-tiba menyelingap maju ke depan lalu membisikkan sesuatu ke telinga Quick Siu. Paras muka Tang Quick Siu berubah hebat, sambil menengok Coa Wiwi lagi di alantas berseru, bila dugaan Lohu tak keliru, Nona Coa tentunya adalah keturunan dari malaikat ilmu silat bukan Coa Wiwi yang mendengar pertanyaan itu segera berpikir pula dalam hatinya, baru saja dua bersaudara Leng Hao. Membicarakan soal ayahku, Bagaimanapun juga Tang Quick Siu pasti mengetahui jejak ayahku sekalipun gadis itu tidak mengetahui kelicikannya dunia persilatan, tapi ia tahu ditanyakan secara langsung juga tak ada gunanya, untuk sesaat ia jadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Akhirnya ia tidak mempedulikan Tang Quick Siu, dengan ilmu menyampaikan suara ujarnya kepada Hoa In Leong, Jiko, belum lama berselang Leng Hao Uki telah mengatakan bahwa pihak Sengsut Pei telah berhasil menangkap ayahku setelah berhenti sebentar, kembali ia berkata, bahkan dia bilang ayahku, ayahku telah, cuma aku tidak percaya kendati pun begitu, suaranya sudah nada sesungguhnya menahan isak tangisnya yang hampir meledak. Tersiap Hoa En mendengar perkataan itu dia tahu Coa Goan Hao tak mungkin sudah terbunuh, tapi yang pasti ia telah terjatuh ke tangan orang-orang Mokau, maka hiburnya, jangan kau percayai perkataan mereka, sebab kata-kata dari manusia semacam mereka paling tak bisa dipercaya, dengan andalkan tenaga dalam yang dimiliki impact, masa sengsut P bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya, tak mungkin bukan ketika lama sekali gadis itu belum juga menjawab, Tang Quick Siu tertawa kering. oh oh, -oh. Dayang cilik yang manja keluhnya. Hoa In Leong mengernyitkan alis matanya baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu, Cia In sudah keburu tertawa terkekeh-kekeh. Kau cu serunya, kenapa engkau melupakan si tukoh ini? Masa semua orang sudah ditegur, hanya dia sendiri yang tak digubris sambil berkata dia lantas menuding ke arah Tia Shokbi. Tang Quick Siu memandang sekejap ke arah Tia Shokbi, lalu menjawab dengan tertawa, Aa, jago lihai dari luar perbatasan, kami sudah lama kenal satu sama lainnya Tia Chok mendengus dingin, ia tidak mengucapkan sesuatu. Hoa In Leong yang mempunyai maksud-maksud tertentu, dengan cepat berseru lagi, kalau toh kau cu dan suheng bunggan untuk menghadapi diriku, apakah persoalan pada hari ini kita sudah sampai di sini saja Teng Quick Siu segera tersenyum. Hari ini pihak hian bengkau dan perguruan kami telah datang dengan mengerahkan kekuatannya yang besar Tapi kenyataannya tak lebih cuma berkepala harimau berekor ular Sama sekali tak mendatangkan hasil apa-apa Coba katakanlah sendiri Ji Kong Chu Bila kejadian ini sampai tersiar dalam dunia persilatan Bagaimana kata orang nanti HMMM Memutar fakta Rupanya engkau memang mempunyai maksud-maksud tertentu batin Hoa In Leong. Setelah berpikir sebentar di alam tertawa dingin. Heeh, heeh, he eh, apa gerangan maksud kau cu? Aku merasa tak habis mengerti Tang Quick Siu tertawa berat. Benarkah Ji Kong Chu tidak tahu tolong jelaskan tiba-tiba sikap Tang Quick Siu berubah santai sambil mengelus jenggotnya yang keperak-perakan dia tertawa. Ji Kongjo bukannya tidak tahu. Ayahmu, Hoa Hiap adalah seorang manusia yang gemar nama besar, sudah tentu Kongjo juga menyadari bukan kedudukan keluarga Hoa dalam dunia persilatan dewasa ini. Nah, dengan ilmu silat, ayahmu yang begitu tinggi dan sekarang ditambah pula bantuan dari keturunan malaikat silat, tiba-tiba ia terhenti berbicara dan tersenyum. Hoa Injong dapat menangkap hawa nafsu membunuh di balik perkataannya itu. Segera pikirnya, oh, oh jadi lantaran keluar hak A berdiri di pihak keluarga Hao maka ia kerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk bertindak lebih dulu. Jadi kalau begitu, kehadiran orang-orang Mokau di wilayah Kanglam sekarang memang bertujuan untuk menghadapi keluarga Choa tiba-tiba saja ia merasakan betapa gawatnya situasi pada saat itu. Setelah hawa nafsu membunuh di hati Tang Quick Xiu berkobar sudah tentu mereka akan berdaya upaya untuk melenyapkan dirinya Padahal pihaknya cuma terdiri dari tiga orang Sekalipun mendapat bantuan dari orang-orang Cian -orang kau, Tak lebih keadaan mereka ibaratnya telur hendak diadu dengan batu Kalau cuma dia seorang yang mampus masih mendingan Bagaimana dengan Coa Wiwi, Tia di serta Cia Belasan orang nona itu Terutama Goan Anjing Tai Su yang masih bersemedi dalam gua Ia tak ingin paderi sakti itu ikut berkorban lantaran dia Sebab dengan susah payah paderi itu telah mendesak keluar hawa racun dari tubuhnya dengan tengah dalamnya yang sakti Masa dia harus membayar raya susu dengan air tuba? Hoa In Leong memang cerdik, tapi menghadapi kenyataan tersebut tak urung kebingungan juga dibuatnya setelah termenung sebentar, dia lantas berkata, jadi kau cu memang berhasrat untuk beradu kekuatan dengan keluarga Hoa kami soal itu hanya tinggal soal menunggu waktu saja, cepat atau lambat pertarungan memang tak dapat dihindari kata Teng Kwik Siu dengan sorot matanya yang tajam. Setelah lawan berkata demikian, jalan menuju perdamaian pun jadi buntu, karena tiada kesempatan untuk mengulur waktu lagi Hoa In Leong menghela nafas panjang, dia siap menantang untuk berduel sambil berusaha mencari akal guna mengikat Teng Quick Siu dalam pertarungan satu lawan satu dengan dirinya. Sebab bila sampai begini, paling sedikit dia dapat mengulur waktu selama beberapa jam lagi. Tiba-tiba dari balik gua berkumandang suara pujian yang serak tua tapi amat nyaring, min, tu, hut. Pujian kepada Seng Buddha itu kedengaran sangat aneh, semua orang merasakan suara itu seakan-akan muncul dari sisi telinga mereka, dan lagi suara itu dapat menimbulkan ketenangan bagi siapapun yang mendengar. Serentak kawanan jago dari Hian Bengkau dan Seng Pe yang sedang memegang pedang menurunkan senjata masing-masing, bahkan mereka yang memiliki tenaga dalam agak ketek melepaskan pedangnya hingga berjatuhan ke tanah. Su Heng Teng Kwik yang bernama Seng Su itu tiba-tiba merubah sikap kakunya yang menyerupai mayat hidup itu, matanya yang kecil terbelalak lebar dan memancarkan sinar tajam bagaikan Seng Surya di tengah hari, begitu tajamnya sorot mata orang itu membuat orang jadi bergidi rasanya. Hoa In Leong, Cho Awiwi dan Tia Shobi kebetulan berdiri di hadapannya, mereka sangat terperanjat menyaksikan sinar mata tersebut, mereka tahu tenaga dalam yang dimiliki orang itu memang lihai sekali, jelas berada di atas Tang Quick Xiu. HMM, suatu kepandaian Kau Sim Chiong, lonceng pengetuk hati, yang amat lihai ujar Tang Quick Xiu dengan dahi berkerut, tokoh sakti dari manakah yang berada di situ. Tang Quick Xiu ingin menjumpainya, dari balik gua berkumandang suara dari gua Ancing Tai Su, tidak berani, Lolap Go ancing menjumpai tank quick Kau Chu berbareng dengan selesainya perkataan itu, tanpa hembusan angin rotan-rotan yang menutupi mulut ke gua membuka dengan sendirinya, menyusul kemudian munculnya seorang paderi tua yang kurus kering, berwajah penuh keriput dan berjubah abu-abu. Sesaat suasana di seluruh gelanggang jadi hening, tapi tak kedengaran sedikit suara pun. tank Quick Siu, Gembong iblis yang termasuk namanya dalam dunia persilatan, dua bersaudara Leng Hao yang terkenal karena buas, Toan Boxi si yang serta Beng Wichian sekalian yang licik semuanya berdiri terbelalak dengan mulut melongo. Hanya sentuhku yang berwajah kaku saja tetap berdiri di tempat semula, meski mukanya agak mengejang sebentar namun dengan cepat telah pulih kembali seperti sedia kala. Kiranya Go antin Tai bukan muncul dari gua itu dengan berjalan kaki, tapi tetap duduk bersila. Tubuhnya seakan-akan duduk di atas sebuah mimbar berbentuk teratai yang melayang di udara, dengan selisih tiga depa dari permukaan tanah pelan-pelan dia melayang keluar. Hoa In Leong pertama-tama yang sadar dari kejadian itu, dengan cepat dia mundur tiga langkah ke samping. Go Anjing Tai Su melayang turun tepat tiga kaki di depan Tengkwik Siu Setelah memuji keagungan Buddha, pelan-pelan ia melayang turun ke atas tanah Begitu agung dan berwibawanya pendeta itu seakan-akan benar-benar baru turun dari kahyangan Dengan air mata bercucuran tiba-tiba Chia In berbisik Sumuai sekalian, bubarkan barisan mendengar perintah itu Serentak kawanan gadis dari Cian melepaskan tangan mereka yang saling bergandengan tangan itu. Kemudian dengan langkah yang lembut Cia maju sendirian ke hadapan Go Anqing Ching Tai Su dan jatuhkan diri berlutut. Menyaksikan perbuatan dari pemimpin mereka, kawan gadis lainnya jadi melongot, mereka hanya bisa saling berpandangan dengan perasaan tidak habis mengerti. Sejak munculkan diri di tengah gelanggang, Go An Tai Su hanya duduk bersila dengan kepala tertunduk dan mata terpejam. Ia sama sekali tidak menggubris jago-jago dari dua perguruan besar itu. Tapi setelah Chia -in berlutut di hadapannya, ia membuka matanya yang lembut sambil mengebutkan ujung bajunya. Silahkan bangun Nona. Lolap tak berani menerima penghormatan sebesar ini. Chia -in merasakan datangnya hembusan angin lembut yang menekan tubuhnya. Mau tak mau dia terpaksa baru bangkit berdiri. Tahukah nona itu bahwa Go Anqing Tai Su tak suka dengan segala macam tata kera Maka dia berdiri di samping tanpa berkata-kata. Go Anqing Tai Su menghela nafas panjang pelan-pelan dia alihkan sinar matanya ke wajah Tang Quick Waktu itu Tang Quick sudah tahu manusia macam apakah Go Anqing Tai Su itu tapi dia tak menyangka kalau tenaga dalamnya sudah mencapai tingkatan setinggi itu, meski tertegun bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar. Sambil tertawa seram katanya kemudian, Lian Sik Siu Tok menyeberang melayang dengan teratai batu, maupun Kau Sim Chiong, lonceng pengetuk hati, adalah dua macam ilmu. Sakti yang jarang dijumpai dalam dunia, Hari ini aku quick siul betul-betul sudah membuka mata berbicara sampai di situ. Dia lantas berpaling ke arah Sengcucu dan memberi tanda. Tiba-tiba Sengcucu maju selangkah ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia menjulurkan lengan kanannya ke depan, kelima jari tangannya direntangkan lalu dari jarak sejauh dua kaki dia melancarkan sebuah cengkeraman udara kosong ke tubuh Go Tai Taishu. Cengkeraman itu tidak membawa desingan angin serangan, macam anak-anak yang sedang bergurau saja. Dengan wajah serius, Go Anqing Tai Chu merentangkan sepasang tangannya yang semula dirangkap di depan dadanya. Kecuali beberapa orang jago yang benar-benar lihai, hampir boleh dibilang yang lain tak tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Sementara semua orang masih tercengang dibuatnya. Tiba-tiba ujung baju yang dikenakan kawanan manusia yang berdiri di sekitar Go Anqing Taishu dan Sengcucu berkibar sendiri tanpa angin, rupanya dalam gerakan yang menyerupai permainan itu, kedua belah pihak telah saling bertukar satu serangan maut. Akibat dari serangan itu tubuh bagian dari Go Anqing Taishu sampai berputar arah, tapi tetap kokoh seperti batu karang. Sebaliknya Seng Cucu dengan wajah agak berubah terhuyung maju setengah langkah ke depan Berseri wajah Hoa En Leong menyaksikan kejadian itu, segera pikirnya di hati, kalau kulihat dari keadaan ini, sudah Terang Seng Cucu makhluk tua itu yang keok, kenapa tak mau koit sekalian meskipun kalah Seng Cucu tidak kelihatan marah atau terpengaruh oleh emosi Sambil putar badan, hanya ujarnya dengan suara yang dingin dan kaku, "Hayo, pergi!" Tank Quick, siu tertegun menyusul, kemudian ia berpikir lebih lanjut, "Ya, betul. Toh, pihak kami mempunyai coa a goan hau sebagai sandera sekalipun. siu itu lihai dan berilmu tinggi. Kenapa mesti dilawan dengan kekerasan? Karena berpendapat demikian, segera timbulah niatnya untuk mengundurkan diri." Baiklah, dia berkata kemudian sambil memberi hormat memandang di atas wajah Taisu, "Aku tersedia menyelesaikan persoalan hari ini sampai di sini saja. Semoga di lain waktu kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Waktu itu aku pasti akan mencoba-coba sampai di manakah taraf kepandaian yang dimiliki Taisu." Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak, ia memimpin kawanan jago kaunya siap meninggalkan tempat itu. Cao Wiwi amat khawatir akan nasib ayahnya terus atas perkataan dua bersaudara Leng Hao, tentu saja dia tak ingin membiarkan musuh-musuhnya berlalu dengan begitu saja. Kongkong -kong teriaknya dengan gelisah, "Hilangnya ayah ada sangkut pautnya dengan pihak Mokau, kita tak boleh membiarkan mereka kabur dengan begitu saja." Sebetulnya Go Antin Taiso tidak ingin mencari banyak urusan. Mundurnya pihak sengsut P justru ibaratnya pucuk dicinta ulam tiba baginya, akan tetapi setelah mendengar seruan dari cucu perempuannya itu, metu yang ramah dan penuh belas kasih itu mendadak memancar serentetan sinar tajam yang menghidikan. Tang Quick kau cu tegurnya dengan nada keras, benarkah perkataan cucu perempuanku itu Tang Quick Siu mengulapkan tangannya mencegah Leng Hao oh, Uyeu mengumbar emosinya, lalu tertawa dalam. He eh he eh he eh belasan tahun berselang ada seorang jago yang bernama Cao Atai Hyap telah menjadi tamu terhormat dari Sengsut Pe kami. Waktu itu dia sedang berada di sekitar Bukit Kunkun. -kun. Mungkin orang itu adalah orang tua nona tersebut. Tiba-tiba Sengtchu yang seram dan kaku itu menimbrung. Jika manusia minum air Panas atau dingin tentu akan diketahui dengan sendirinya sehabis berkata sambil mengebaskan ujung bajunya dia berlalu lebih dahulu, bukan saja tidak menyapa Teng Quick Siu lagi, memandang sekejap pun tidak. Teng Quick Siu segera berkata pula, aku Teng Quick Siu merasa kagum sekali oleh kebaktian Nona coa terhadap orang tuamu, bila kau memang berniat mencari ayahmu di wilayah Seih, dengan senang hati sengsut P kami bersedia untuk membantu usahamu itu. HMM. Membantu atau berusaha mencegah dengan sekuat tenaga ejek Cao Wiwi sambil mendengus. O Tohut tiba-tiba gaok -ok cinta isu berseru memuji keagungan seng Buddha. lalu dengan suara yang amat tenang dan lembut katanya lebih jauh, anak wi, jangan berbuat kurang ajar dia angkat kepalanya memandang sekejap wajah Tang Quixiu. Lalu tegurnya dengan wajah serius, "Tang Quick, kauchu, sebenarnya apa maksud tujuanmu, Tang Quick?" Siu tertawa tergelak. "Ha ha -ah, ha ah ha, -ah, Tai memang cerdik sekali, sungguh membuat aku, Tang Quick, Siu merasa amat kagum. Hoa In Leong tahu bahwa Tang Quick Siu hendak membuka kartu, maka setelah menimbang sebentar keadaan di sekitar tempat itu, akhirnya dengan ilmu menyampaikan suara dia berbisik kepada Cao Wiwi, Adikku, kau tak perlu ikut serta dalam adu kecerdasan ini. Biar Kongkong -Kong seorang yang menghadapinya. Sementara itu sambil mengalus jenggotnya, Teng Kui Xiu telah berkata lebih lanjut: Menurut penglihatanku, pembantaian secara besar-besaran telah berlangsung dalam dunia persilatan. Amisnya darah telah menodai seluruh permukaan tanah. Bukan cuma sehari saja, rekan. Rekan sealiranku menderita penindasan dan penjajahan dari keluarga Hoa, penindasan demi penindasan yang harus kami terima selama ini sudah tak bisa tertahan lagi, ketahuilah Taishu, pelbagai jago persilatan dari empat samudra kini telah bersatu padu siap menumbangkan kelaliman serta kekuasaan keluarga Hoa, soal kehancuran sudah tinggal menunggu saatnya saja dan pertumpahan darah ini tidak mungkin bisa dihindari lagi. Tai Su, kau sebagai seorang pendeta yang beribadah sudah sepantasnya kalau mengundurkan diri dan hidup mengasingkan diri. Apa gunanya kalian mesti ikut campur di dalam air keruh? Ditinjau dari pembicaraan tersebut, sudah terang dia sedang menganjurkan kepada Goan Anqing Tai Su agar membawa keluarga Chao A mengundurkan diri dari keramaian dunia perselatan. Selama pembicaraan tersebut berlangsung. Hoa In Leong cuma membungkam diri dalam seribu bahasa, kendati pun pihak lawan menuding menjangan sebagai kuda, tapi lantaran urusannya menyangkut tentang mati hidup Goa Goan Hau, pemuda itu merasa kurang baik untuk ikut memberi komentar. Goan Anqing Tai -su sama sekali tidak tergerak hatinya oleh perkataan tersebut, dengan tenang ia mendengarkan ucapan itu hingga selesai, kemudian baru ujarnya dengan nada hambar. Maksud baik kau cuha ayah dapat lolap terima dalam hati saja, sayang-sayang budak pernah bersabda demikian Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi yang akan masuk neraka? Kalau toh dunia persilatan sudah mengalami kekalutan, mana boleh lo tak menyingkirkan diri untuk mencari selamat? Ketahuilah Membela keadilan menyingkirkan kejahatan adalah tugas serta tanggung jawab setiap insan manusia keras kepala amat hosyo tua ini pikir Teng quick Siu kemudian, Yaa, agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, aku tak boleh bertindak terlampau gegabah untung saja kedua belah pihak memang berniat untuk berpisah selekasnya, cepat dia menjura dan memberi hormat. Kalau toh begitu, Aku rasa tiada persoalan lain yang bisa dibicarakan lagi, maaf aku mohon diri terlebih dahulu. Go An Tai Su juga tidak berkata apa-apa, dia menghantar kepergian orang itu sambil memberi hormat pula. Toan Bok si Liang dan Beng Wician sebenarnya merasa berat hati untuk mengundur kau diri dengan begitu saja, akan tetapi lantaran ilmu silat yang dimiliki Go An Ching Tai Su terlampau lihai mau tak mau terpaksa mereka harus menggulung layar mengikuti hembusan angin. Hayo kita pergi bentak Beng Wician kemudian. Tanpa membuang tempo, dia pimpin segenap anggota hian Beng Kau dan berangkat meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang sudah lenyap dari pandangan mata, Choa Awiwi baru mendepak-depakkan kakinya ke atas tanah sambil mengomel tiada henti-hentinya, "Kongkong ini bagaimana sih? Kenapa kau lepaskan Tang Quick Xiu sekalian dengan begitu saja, Go Anqing Tai?" Su menghela napas panjang, ia tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, kepada En ujarnya dengan lembut, Lolap tidak mempunyai kemampuan apa apa, apa alasan nona sehingga mesti memberi hormat kepada kuciain menggetarkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah kata pun yang mampu diutarakan keluar. Go Anjing Tai tertawa lembut. Harap tunggu sebentar nona katanya. Dia lantas berpaling ke arah Tia Sholokbi, lalu sapanya, Tuyo, Tia Shobi membungkukan badannya memberi hormat. Sahutnya. Taisu adalah seorang pendeta beribadah yang berhati mulia di tak berani menerima hormat tersebut Kemudian setelah berhenti sebentar katanya lebih jauh Maaf kalau aku tak bisa mendampingi terlampau lama Lantaran masih ada urusan penting lainnya Terpaksa Boampul harus minta diri lebih dahulu Ciampual, seru Hoa In Liong dengan cemas Ku tunggu seperti anak nasi lamanya di kaki gunung sana tukas Tia diri dengan suara yang ketus. Bila kau masih mempunyai perasaan cinta cepatlah datang temui diriku kemudian sambil mengebaskan hut timnya, dia berlalu lebih dulu dari tempat itu. Ciam teriak coa gelisah, kini enciwan berada di mana Tia tidak menggubris teriakan itu, dengan kecepatan tinggi ia berlalu dari situ dan lenyap di balik bukit sana. Sepeninggal cukoh itu, Hoa Ing Leong baru berpaling ke arah Guo Anqing Su, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu. Tunggu sebentar, Guo Anqing Su segera mengidapkan tangannya. Kemudian dengan dahi berkerut, dia berpaling ke arah hutan bambu dan berseru, "Sicu berdua yang ada dalam hutan, apa salahnya kalau segera menampilkan diri? Dari balik hutan segera berkumandang suara jawaban dari seorang perempuan. Sebenarnya perintah Taisu harus Bo Ampu taati sayang pada saat ini Bo Ampu masih ada urusan lain yang harus segera diselesaikan. Maaf kalau aku tak dapat menurut perintah mendengar suara itu. Ciain beserta belasan orang gadis muda itu segera berseru, "Suhu Hoa In Leong kenali juga suara itu sebagai suaranya Pui Giok Dia lantas berpikir, Berdasarkan daya pendengaran, Kongkong -kong, di dalam hutan terdapat dua orang tak mungkin. Kongkong -kong salah mendengar, lantas siapakah orang yang Sabtunya lagi berpikir sampai di situ? Tiba-tiba ia teringat diri tiang heng Cukoh, tanpa sadar. Segera teriaknya Bibiku, sementara itu Puiche Giok sedang berkata, Taisu, bila engkau bersedia mengasihani perempuan itu." tolong berilah pelajaran kepadanya sedang yang lain biar dipimpin anak aye pulang ke markas salah seorang nona berbaju hijau yang berada dalam rombongan itu tak lain adalah murid kedua dari Pui Che Giok, dia bernama Chia Sau Aye, mendengar ucapan guru ayah buru-buru dia memberi hormat. Te Chu menerima perintah katanya. Di lain pihak Tiang Heng Tukoh sedang berkata pula, Li Yong Ji, Sebetulnya bibiku tak ingin kalau kedatanganku kau ketahui, tak disangka kembali kau berhasil menebaknya secara jitu, aaai. Bibiku tidak tega untuk membungkam diri terus serta tidak memperdulikan dirimu. Cuma kali ini kau juga tak perlu bersilat lidah, sebab bibiku tak mungkin akan mendengarkan perkataanku itu. Bibiku, apakah kau sudah tak sayang kepadaku lagi? Teriak Coa pula dengan cemas. Kenapa kau tidak memperdulikan aku? Menyapa saja tidak?